プレゼントあげるよ。これで今日も頑張って。Halo Alvarel, halo Adrin, halo Kiki, halo Robby Fuza, halo Genrelek, halo Jadrin moderator. Hah? Apa anjir tiba-tiba gue baru lihat nama lu minta moderator, Cok. Tidak bisa. Jadrin moderator tulis apa sih? Jadrin moderator. Emang keuntungannya apa anjing jadi moderator enggak guna, Cok. Tiba-tiba jadi moderator dua orang ngapain, Cok? Halo Kevin Salim, halo Fisco. Halo Dede Maulana. Halo, selamat malam. Jumat bahagia pencinta timnas Indonesia. Yoi. Kita bakal gacha kali ini guys ya. Cuman kita bakal lihat notice dulu sih. Notice. Bang Zino bakal se-OP Hyuga Santana enggak? Bang Zino bakal se-OP Hyuga Santana enggak? Pertanyaan gua, lu dapat info dari mana Zino? Oh, Hino. Hino iya, ini lagi baru mau dibahas ya. Namanya juga judulnya analitik ya, jadi baru mau dibahas. Gacha apa? Gacha Next Dream. Kalau nggak bisa baca silahkan baca judul. Kenapa teman-teman ini kok agak-agak maaf ya. Oke, ini ada update info ya. Ini update infonya lumayan rame sih guys. Enable switching yang auto manual control during the match ya, jadi bisa auto sama manual ya. Terus juga auto sama semi auto speed at any time during the match, jadi ini udah enak banget sih ya. Enable display skill of manual from startup match. Ini udah ganti juga gameplaynya, udah berubah ya. Terus juga nyalain filter ya by type when auto selected bond slot during editing. Ini udah lumayan mantep banget sih edit apa namanya update-nya ya. Terus oke. Okay. Ini Minion Dream Collection kemarin. Nah, ini nanti tanggal 30 ada live streaming club ya. Cuman klub ngapain live streaming ya, orang-orang kan udah pada tahu ya. Moderator privilege watch. Maksudnya apa sih privilege? Enggak. Gua aja baru ngelihat nama lu berdua anjir, Kiki Ngawi sama Andri anak soleh. Terus tiba-tiba jadiin moderator dong, apaan anjing? Lu siapa? Di channel ini enggak semudah itu, Bro. Halo Bang, gimana gaya pasti dapat Urabe Ijo. Kalau live streaming OP Bang Hinonya. Enggak, guys, sudah ada statnya. Sudah ada standnya Bang FF Bang. Iya bacot, sabar ya. Judulnya analitik ya, bukan FM. Kenapa sih teman-teman tuh sengganya pintar membaca ya. Agak bodoh juga ya. Sudah tulisannya analitik, bukan FM ranked yuk. Nah, bukan. Jadi kita bahas dulu untuk banner barunya ya. Top 3 defense apa aja Bang? Robson, Izawa sama Toram boleh lah. Bang kenapa toxic? Karena lu bego. Maaf nih, sesinya tidak ada sesi ranked FM, lagi analisis, jadi full analisis ya. Seenggaknya kalau kamu ini bisa membaca lah. Kita ini dulu ya, munculin dulu ya. Biar kalian tuh sadar guys, jangan pertanyakan hal yang bodoh gitu. Ah ini dia nih, ini Hinonya udah keluar guys. Gila sih statnya Gray. Crazy sih guys startnya. Jadi ya. Ini tapi full satu. Ini ya. Wah, ini dia guys Hinonya guys. Momentumnya dia ini DFGK killer ya, 20% lawan defender dan goalkeeper. Anjir ini sih bisa ngebully defender banget sih ya. Sabar abahku. Makasih Bang buat Green System buat Indonesia lolos 16 besar. Halo Bang, balik lagi. Halo Awan. Bang katanya pensi, kenapa main ini lagi? Sorry Ahok, gua out ya. 24 jam, bye bye. Saya tidak butuh penonton toksik. Baru strip juga jangan marah-marah Bang, simpen nanti buat pas ranked. Iya, makanya gua buang aja orang toksik ya. Orang toksik kita mute aja 24 jam guys, biar dia enggak bacot ya. Kals masih meta enggak? Masih lah.
Malam Bre, malam Farhan. Revin, revamp Levin biasa lah, klub bisa lah ya. Itu tadi tuh ada yang namanya Siu Ahok, itu namanya ngapa Siu Ahok aja. Jadi guys, ini Hino ya. Ini Hino dari antara Santana dan Yuga ini masih paling OP sih si Hino ya, dari segi stat ya. Shotnya paling gede sih. Gue kira defense si Levin sama banyak banget yang kegocek ya. Ini perbedaannya sih lumayan OP juga sih ya. Terima kasih brother. Dari Karl Heinz Andika, pesan First Donate Bank. Terima kasih Andika, sehat selalu ya. Nah, ini gue tampilin juga yang si Yuga ya. Yuga sama si ini juga. Yuga mana Yuga? Nah, ini Yuga. Kita tampilin Yuga. Loh, kok enggak keluar? Kok nggak ada sih statnya juga? Oke, gue coba keluarin dulu deh. Yuga, kita keluarin Yuganya dulu ya. Tadi Yuga tuh statnya Yuga. Bentar guys, gue tampilin dulu Yuganya ya. Maaf, agak lama. Nah, ini Yuga. Ini Yuga ya, Hino Yuga, Hino Yuga, Santana juga berarti ya. Santana berarti satu lagi. Santana. Kayak Santana tuh lumayan OP juga sih ya. Nah, ini Santana. Santana kayaknya gua ini deh. Nah, kecilin dikit deh Santana. Nah, cocok nih. Ini ya guys ya, perbedaan dari Hino Yuga sama ini ya. Next season club out bang, iya sedih cuy. Pasifnya ngeri Hino nih. Iya guys, ini ya. Jadi dua striker, sekarang striker udah OP semua. Dan itu masing-masing warna udah ada guys. Hino, Yuga, sama Santana ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau dari segi shot itu terkuat jelas Hino ya. Hino ini 705 momentum guys. Ini sih bisa bakal ngebunuh semua kiper SDC sih guys. Si Hino itu 705 momentum ya, tertinggi ya. Terus habis itu kalau Yuga, ini paling tinggi high ball-nya ya. 698, berarti beda beberapa ribu ya sama si sama si Hino. Cuman si Hino ini pasifnya tuh pasti nyala guys. DFGK killer pasti nyala ya. Jadi kalau di striker yang paling OP sekarang ini, buat dari segi shot kayaknya Hino bakal jadi jajaran ter-OP-nya sih guys. Tiga striker yang dibus Roberto, betul. Ini tiga striker yang dibus sama Roberto ya. Sabi langsung berganti terbaik klub, amin. Sudah aku prediksi bakal Hino, untungnya Bang Jeff gak jadi tebak-tebakan DF. Hino sih gue gak nyangka sih, biasanya harusnya sih Euro ya. Ini kalau dari segi shot udah jelas ya. High ball-nya sih gue gak nyangka guys. High ball-nya Hino kan cuma 539 ya, tapi momentumnya mendekati guys, 703. Itu dikarenakan Hino itu high ball-nya very good atau good ya. Bang FM enggak, nanti kalau ada waktu ya restu ya. Terus habis itu di sini untuk low ball-nya di momentum 691. Dan ini ada stamina killer ya. Wah, rese banget sih. High ball-nya good ya. Latin Japan udah 81,5%. Gila sih, ini sangar sih, guys. Cuman butuh Roberto udah buat 81,5 ya kalau ada Victorino merah.
stamina killer, terus juga DFGK killer. Menurut gue sih nih, kayaknya Hino bakal wajib dicari sih, guys. Salinas bengkak, Jeff. To be honest, lawan Salinas masih menang Salinas, guys. Masih menang lawan Salinas. Cuman nanti gue bakal perbandingin ya. Cuman ini perbandingan 3 striker, guys. Bisa kalian capture. Jadi nanti kalau misalkan dari segi dribble, tetap yang paling OP itu masih di dribble itu masih ter-OP Santana ya. Santana momentumnya 643. Tapi Hino sama Yuga untuk dari segi dribble sama, guys, kekuatannya ya. Kalau dari segi passing, Hino lebih kuat daripada Yuga. Hino lebih kuat daripada Yuga pakai Dragon Pass ya. Kalau Wantu juga masih menang Hino daripada Yuga. Tapi kalau dari segi Wantu sama dribble, itu si Santana lebih OP ya. Jadi Santana lebih bagus bawa bola, guys. Ini sih kayaknya sih bakal jadi 3 formasi. Hino di tengah, Yuga di kiri, habis itu Santana di kanan ya. Sudah aku duga sih kalau DF dari ND bisa bakal siapa aja, siapa tahu ada event tambahan. Semoga sih ya. Prediksi DC selanjutnya bakalan posisi AMDF. DF kali ini striker lagi. Iya sih. Striker lagi. Roberto mana, Bang? Roberto yang biru, yang jadul banget itu, yang nambahin Japan Latin. Salinas naik terus sekarang. Menurut gua Salinas kayak bakal pamornya naik lagi sih ya. Tadinya Muller kan, cuman kalau udah ada Hino kayak begini ya, Muller sih auto mokat sih, guys. Nanti gue bandingin ya sama 3 keeper ya. Coba review formasi terbaru. Kan belum ada Hinonya, gimana review formasi? Aduh ya Allah. Pertanyaannya bikin gue uyang anjir. Mungkin maksudnya dibuat kali ya. Nanti gue coba buat ya. Wajib gacha kah, Bang? Even kita punya KS merah. Kalau punya KS merah sih sebenarnya nggak perlu sih ya. Cuman ini yang perlu dipertimbangkan adalah dia wantunya nggak ada yang sendiri, guys. Ini si wantunya nggak sendiri ya. Ini wantunya dia harus berdua, Dragon Type. Yang S Dragon Type itu sama Yuga, S Uruguayan itu yang sama Victorino. Jadi sebenarnya sih ya, kalau ditanya ya, guys ya, Hino itu penting apa enggak? Penting-penting enggak sih, guys. Cuman Hino ini jadi bisa bawa bola sih menurut gua ya. Staminanya tuh setara sama si Super Dream Festival. Jadi Hino ini kayak seakan-akan Dream Fest Super Dream Festival loh menurut gua ya. Cocok wantunya bareng juga kalau ada, guys. Masalahnya itu seingat gua itu limited si Hino sih. Iya, Bang Ray, butuh Fartu sama Pop si DFDC. Bang, lo kayaknya lagi capek banget. Capek pasti lah, bre, sambil kerja kan. Halo Bang, halo Sandi. BTW itu challenge road yang parah sih, yang stack 10. Iya, memang diperbuat ya. Jangan balas challenge road, kita lagi bahas analisis ini dulu. Jangan off topic. Kita bahas ini dulu. Jadi nih kalau misalkan dari segi Lobo lawan Ken agak susah, guys. Lobo susah lawan Ken. Itu bakal tipis banget, tapi kalau lawan Muller udah jelas, udah pasti bisa jebolin ya. Udah pasti banget bisa jebolin. Tapi kalau Lobol Salina sih kayak bakal lebih OP sih. Pasifino apa, Bang? Pasifino itu DFGK killer, udah di atas tuh. Ada tulisannya DFGK killer. Jadi statnya ditambah 20%. Ini sih menurut gua sih Hino sih bakal jadi striker paling diandelin sih. Karena dia tuh bakal ngancurin 3 keeper ya. 3 keeper. Yuga, Genzo, Muller, Genzo sama Ken bisa dihancurin sih. Suara lu kayak serak, Bang. Apa jangan gue belum minum? Coba gue minum dulu bentar, guys. Sorry. Jangan-jangan Battle Pass Pascal. Wah, bisa juga tuh Battle Pass Pascal ya. Revive Mea Club aja kalau ngegacha sih, Bang Ring. Anda kan pressure-nya Hino diganti penalti arah shooter. Buset, terlalu OP, bre. Cuman pressure ini mantep sih. Jadi ini kalau misalkan orang-orang mau pengen coba ngelewatin si Hino ya, setelah dia menang matchup, musuhnya bakal berkurang 10% stat, guys. Jadi kemungkinan matchup kedua Hino bisa ngambil bolanya loh. Bahaya banget ini. Sedang menunggu karakter BP yang broken kayak Napo. Bang, Aing baru join. Berarti Hino lebih baik daripada SDF ya, Bang?
Mereka bertiga sama-sama bagus, guys. Sama-sama bagus, gak ada yang lebih OP atau apa ya. Cuman Hino ini bakal lebih OP karena dia bakal easy banget lawan Muller, guys. Easy banget lawan Muller. Pakai low ball, high ball, ground semuanya pasti bisa jebol. Dan Hino ini bakal kuat juga lawan Ken ya. Nanti gue kasih lihat perbandingan statnya, guys. Jadi kalau dari segi dribble sama pass pun itu Hino lebih kuat daripada Hyuga, guys. Karena Hyuga itu nggak ada stat kuat lawan defender ya. Tapi kalau Hino itu ada stat tambahan buat lawan DFGK killer. Jadi lebih enak sih ya. Official statnya udah keluar ya, Bang. Udah ini official statnya. Lawan Izawa kuat nggak, Bang? Lawan Izawa udah pasti kuat. Udah pasti kuat, bisa. Soalnya kenapa gue bilang kuat? Karena Santana beberapa kali bisa ngelewatin Izawa ya. Rip yang kipernya cuman Kim Muller. Nah itu, ini udah sangat easy banget lawan Muller, guys. Ini ibaratnya kalau kalian butuh yang instan, yang bisa ngelewatin defender, abis itu langsung jebulin, Hino solusinya, guys. Sumpah, ini Hino bakal OP banget kalau kalian taruh di tengah ya. Terus kalian match up-in back tengahnya, guys. Anjir, itu enak banget sih. Muller Prime sebulan. Lawannya Thoram. Lah, Thoram kan kalah elemen, bre. Hino bisa bully defender ijo macem. Kalau lawan Robson, gua rasa Robson masih bisa menang. Kalau Radunga masih bisa menang juga, tapi matchup kedua mungkin susah sih. Salinas bagus kayaknya counter Hino. Salinas satu-satunya jawaban lawan Hino, guys. Cuman ya ada si Latin nih, ada si Santana, cuy. Animasinya belum ada, guys. Animasinya shot, nama shotnya apa tadi ya? Gue lupa lagi nama shotnya. Flame gitu deh, kalau nggak salah tornado flame shot ya. Ini ada di sini namanya. Flame tornado shot, guys. 553 momentum, setara sama Hyuga. Moga aja jangan keluarin FW biru dulu, gue belum punya Ken soalnya. Intinya Muller nggak punya era, Bang. Sebenarnya kemarin tuh sebulan eranya Muller sih. Karena striker merah tuh pada outdate ya. Hino keluar, guys. Berarti ini klub menandakan kayak nggak ada satupun kiper yang selamat ya. Oh iya, guys, by the way, Iden Raya Cup itu lagi dibuka lagi pendaftarannya. Belum, buat yang belum join itu langsung aja join, guys, karena kita lagi buka pendaftaran terbarunya dan itu kita kasih slot lagi tambahan ya. Jadi yang belum daftar IDN Cup langsung, guys, itu ada di comment pin ya, form Google-nya, karena itu total hadiahnya bisa lebih dari 15 juta ya. Jadi silakan, guys, yang mau pengen ikut daftar ya. Kalau Santana bagus lawan siapa, Bang? Santana ya bagus lawan Ken. Ken itu out counternya banget. Apa kabar? Cuma punya kiper jadul, striker jadul. Harus gacha Hino sih. Tapi rate up-nya belum keluar sih, guys ya. Cycle-nya ketahuan, Jeff. DFDC-nya setiap 2 minggu pasti keluar counternya sendiri. Semua kiper nggak ada yang aman, nggak ada. Ini nggak ada sama sekali, cuy. Mau kalau kalian pakai Ken ada Hyuga. Kalau mau pakai Muller ada Hino. Pakai Salinas ada Santana ya. Hino sama Margus menangan enak mana ya? Jelas Hino lah, bre. Kalau Margus tuh, kalau dia gacha high ball low ball tuh pusing banget sih. Meanwhile, Hino tuh low ball, high ball semuanya tuh udah OP ya. Bro, jangan lupa baca Discord abis ini buat turnya showdown juga. Oke, Randy. Gua ini dulu ya, fokus di CTDT dulu ya. Santana bagus lawan Salinas gak sih, Bang? Santana bagus gak lawan Salinas? Iya, Santana mah iya. Hino keluar hari apa, Bang? Hino akhir bulan, guys. Di si besok gue gak full body stand kayak Napo. Butuh defender baru lagi nih, Bang. Defender baru? Iya sih. Hino keluar hari apa? Hino keluar nanti ya. Hari, kalau tanggalnya sih harusnya sih tanggal 30 ya atau 31 ya. DC berarti agility, bisa jadi sih. Teman-teman Matsu Arsenal gimana, Bang? Teman-temannya Matsu Arsenal gimana, Bang? Nah, itu kita review juga ya. Ini untuk sebenarnya sih gue malu sih nge-review sih yang lain-lainnya ya, tapi ya udahlah. Nih, guys. Ini yang duo Arsenal ya. Parah sih, jelek banget, cok. Gua kasih lihat statnya dulu.
Ini gue tutup dulu. Nah ini nih, ini ya, ini yang baru keluar ya. Kok nggak bisa sih? Ditarik ke bawah. Oh di sini. Kalian ngelihat something aneh nggak dari si Kelly Eagle? Ada yang lihat nggak something yang tolol guys? High ballnya cuma 601, cok. Itu cuma punya 4 skill doang guys. Literally cuma punya 4 skill doang Kelly Eagle. Kagak ada one two, kagak ada passing, kagak ada apalagi ya, shot ground. Ini literally cuma 4 skill doang, high ball. Gila, gue gak nyangka separah ini coy, jelek banget anjir. Ini si Kelly ya yang tadi siang gue review ya. Dan Genzo masih bisa nahan. Betul. Genzo masih bisa nahan duo Arsenal, guys. Gila ini scam banget sih, guys. Jatuhnya ini kalian kalau gacha sih agak tolol ya. Pilih Jeffrey Maron atau aduh. Tolong jangan ada ini ya, kampanye-kampanye ya. Saya agak geli dengan orang-orang yang kampanye di tempat yang salah. Kampanye lah di tempat lain ya. Saya tidak peduli dengan politik, guys. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anggi. Nah, itu kenapa nggak di-profile skills lain ya? Ini parah sih, guys. Kelly ini jangan pernah digacha sih. Gue udah gacha, gue ngerasa sangat rugi sih. Kutukan Arsenal. Yang udah gacha, kasihan. Parah. Yang udah gacha gue sangat sangat kasihan sih. Ini hancur banget, Bre. Even udah pakai startup ini udah hancur banget, cuy. Padahal berharap kayak Zidane Ende kalau bisa, tapi emang bajingan sih klub. Ini si Kelly ya, satu lagi si satunya nih. Si satunya itu si aduh, ini sama aja anjir. 639. Guys, 639, guys. Kalau kalian tanya mending aduh. Sumpah ini parah banget, cuy. Kalau kalian tanya mendingan si ini duo Matsu duo Arsenal atau si Schneider Ijo? Schneider Ijo, guys, jelas. Schneider Ijo stamina killer-nya lebih nyusahin ya. Ini apa, cok? Ini enggak jelas, anjir. Ini nggak jelas cuy, ini parah sih, ini jelek banget. Satu-satunya dia cuma bisa jebolin si ini doang ya, Ijo ya. Indo kapan main? Apa Mas Anggi? Main apa? Aku lagi nge-review ini dulu Mas Anggi. Gak usah mending sama dua orang itu, mendingan pakai Leo Totem buat Santana gue. Schneider bisa main high ball low ball juga. Ino langsung bisa nyaingin stat SD padahal baru keluar. Iya betul. Gue gak nyangka gue separah ini. Ini parah sih, jelek banget sih, guys. Nah kita sekarang bandingin sama duo ini ya. Duo kiper ya. Tadi lawan Muller dulu ya. Lawan Muller. Nah ini guys. Lawan Muller, Hino sangat 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 menginjak ya guys ya. Jadi kalau di sini ya, si Muller itu stat terkuatnya di 696. Meanwhile si Hino itu di angka 705 sama 703 high ballnya. Ini 696 udah termasuk sama high ball killer ya. Jadi kalau secara stat high ball pun juga dibantai sama si Hino ya, Muller ya. Muller sangat diinjek sama si Hino. Ibaratnya lu kalau pun pakai Muller ketika ketemu Hino lu benar-benar nyari mati sih, karena posisinya juga Hino ini low ball-nya juga kuat ya. Jadi low ball, high ball sama ground shoot-nya kuat semua sih. Tapi tier S scorer tetap Pier ya. Scorer ya tetap Napoleon Pier. Cuman Hino ini advantage-nya dia stat begalnya OP juga gitu loh. Stat begal bukan OP, lumayan gitu loh. Sama yang paling enak itu adalah dia bisa dijadiin playmaker FW juga, guys.
bisa bisa dribble, bisa one two, bisa passing. Buat orang-orang yang kagak tahu ya cara main bola sekarang ya, itu ya sekarang tuh mainnya adalah oper ke striker, abis itu striker ngelewatin defender musuh guys, dan itu abis itu udah enak gitu loh, match up-in ke defender yang di paling pojoknya ya. Ini dijadiin support pun juga enak guys. Jadi kalau kalian tanya scorer, tergantung sih persepsi scorer itu apa ya. Scorer kalau bisa menciptakan kesempatan gol di FW, nah ini Hino juga OP juga sih guys. Si Pierre bisa jebolin semua, bisa. Pierre bisa. Karena banner DC semudah itu, jadi ekspektasinya dia bakal juga mirip tipe bannernya. Iya benar sih, kayaknya sih bakal step 1 2 3 4 juga sih. 1 2 3 ya. Kemarin tuh step 4 ya, ada step 4 ya guys ya. Kalau udah punya KHS gimana, Bang? Kalau udah punya KHS gue tetap bakal pilih Zeno sih. Soalnya KHS tuh start begal apa start dribble sama wantunya tuh kurang. Sekarang Dev nggak ada harga dirinya. Skip, nunggu Misaki Mito PSG keluar. Mentok sampai step 4. Oh iya, berarti step 4 ya, Dreamfest ya. Harusnya berarti 1200 Dreamball kalian udah pasti dapet sih guys. Nggak perlu 1500 ya. Gue penasaran rate apa sih. Kalau keluar si Nita, gue yakin orang-orang pasti bakal all in sih guys. Kalau yang keluar Nita pasti pada all in sih. Kira-kira rate apa siapa nih? 170 dB looping. Halo Andrew, gue ketemu KS Merah gampang banget dilewatin. Nah itu dia, fix Nita bang. Dreamfest playernya apa aja? Nah itu belum tahu ya Dani ya. Tapi kalau Muller setelah apa cukup bisa nahan gak bang kira-kira? Karena elemen itu berpengaruh banget ya. Minimal 15% bonnya bedanya. 15% 20% itu kayaknya masih bisa nahan deh Muller. Rate apa 1 atau 2 atau 3? Kayaknya sih bakal 2 sih, nggak mungkin 3 deh kayaknya. Hyuga bareng Hino rate up. Nggak mungkin sih kalau Hyuga guys, terlalu cepet guys. Nggak pernah, jarang banget di invest sebulan abis itu langsung dijadiin rate up lagi. Bulan depan tuh jarang banget sih. Tapi kalau maksa unit meta cuman di DC dan DF kali ini, kasihan pemain yang baru beli akun DB. Iya sih. Bikin dream team-nya Hino. Oke, ntar kita coba bikin ya resto ya. Oke, ini berarti kita skip dulu ya. Ini lawan Muller udah pasti kebantai banget ya. Coba kita bandingin lawan kiper lain guys, kayak Ken ya. Mana tuh? Kiper Ken, nah Ken. Iya, salah. Padahal udah keluar. Mana Ken? Nah, ini dia. Nah guys, kalau Ken momentum terkuatnya itu 696. Jadi kalau lawan bonnya sama, Hino sangat bisa ngebobolin si Ken guys. Karena Ken itu 696 momentum, si Hino shot terkuatnya 705. Jadi kalau bener-bener murni 77% ya, murni 77%, Hino bakal bisa menang banget lawan si Ken ya. Apalagi si Hino tuh ada stamina killer juga 20%. Jadi give everything-nya si Ken bakal dikuras abis sih. Banner ND oke nggak? Guys, gue kasih tahu, banner ND itu scam. Jangan digacha sama sekali. Jangan digacha sama sekali. Kecuali kalian emang pengen gacha aja ya. Tapi kalau kalian emang niat bang, kayak gue kepikiran deh pengen gacha. Jangan, nggak usah kepikiran. Jelek banget soalnya cuy. Matsu baru diretap di SDF kemarin. Bisa juga sih Matsu sih. Rilis DF belum tahu, cuman DBSL-nya kelarnya di tanggal 31. Jadi hampir pasti DF-nya di hari Rabu. Butuh 4 totem baru cukup ya si Muller. Waduh. 4 totem tuh berarti Mateo, Schneider merah, Levin biru, sama Clifford ya. Wah anjir. Terlalu banyak totem anjir, itu mah berat banget bre. Hino tetap butuh Berto biru. Banner ND cocok buat akun DB, isinya ada char-char limit yang gak pernah sebelumnya. Ah iya tuh boleh tuh. Bannernya ND-nya oke gak Jeff? Enggak. Kamu udah nanya Ace, udah nanya.
off dulu bang, push ML, oke. Okay. Ini tombol spesial skillnya kecil banget. Iya sama, gue juga bingung anjir. Sama aja nggak main. Espadas, Liyong Un, Cha, Owa, DKK. Apa tuh? High pressure-nya emang bagus buat FW bang. Bagus, bagus. Soalnya kan rata-rata kan DM atau AM-nya musuh kan pasti match up ke FW ya. Jadi nanti match up kedua itu pasti bakal kena lagi guys. Bakal kena ya, bakal berkurang statnya. Jadi menurut gua pressure-nya lumayan sih guys. Indo masuk kualifikasi ya, betul Randy. Nih berarti lawan Ken bisa banget dibobolin ya. Coba kita bandingin sama Salinas guys. Kayaknya sih satu-satunya bisa counter Salinas doang sih. Salinas, dia momentum terkuatnya itu di angka 694. Tapi kalau dia ground shoot, wah jauh sih. Salinas menang total guys lawan si Hino ya. Kalau terbang masih bisa ketahan sama Salinas guys. Kan momentumnya si Salinas itu 694 ya, si Muller 705, tapi masih ada advantage warna ya. Jadi kayaknya sih Salinas bakal balik lagi ke meta sih guys. Yang masih pakai Muller hati-hati sih. Kayaknya sih bakal banyak sih Hino nih ya. Terutama Izawa, ke Izawa pressure-nya bakal sakit itu, betul. Tergantung banner debut sekali lagi untuk banner berikutnya. Advantage warna lumayan sakit. Hino bagus high ball atau low ball bang? Lebih bagus high ball. 88% aja kayaknya masih jebol itu Muller sama Hino. Harusnya bisa. Makanya gue bilang harus beda 20% deh kayaknya bonnya. Salinas balik lagi. Udah begini keluarlah Genzor power creep kayak tahun lalu. Tapi aman sih Aji. Dari klub juga udah mendeklare ya. Kalau misalkan di Captain Tsubasa Dream Team udah gak akan pernah ada lagi power creep ya. Udah gak akan pernah lagi kok power creep. Jadi harusnya sih kayak misalkan contohnya ini ya, ini nggak bakal ada power creep lagi sih jatuhnya. Menurut gua ya, si Hino ini nanti bakal perfect team di Latin sih bareng sama si Santana ya. Mungkin gua bakal buat timnya kayak gini sih guys. Posisi Ken digeser sama Salinas lagi di meta. Iya, kayak menurut gua Salinas bakal balik lagi kiper terbaik sih guys. Bentar. Mungkin gue bakal bikin formasinya ya. Kalau formasi Hino ya, Hino warna merah ya. Kalau Hino warna merah, berarti formasi terbaiknya sih harusnya ini sih. Mungkin ini sih ya. Terus pakai Roberto biru. Tapi Roberto biru juga, ini anggaplah ini Roberto biru guys ya. Santana mungkin out dulu aja sih. Ini si Leo ini out dulu sih. Ini Roberto biru anggaplah ya. Mungkin formasi bakal kayak gini sih guys. Ini anggaplah si Hino ya. Menurut gua bakal formasinya kayak gitu sih. Bakal kiper pakai si Salinas ya. FM bang, hari ini kayaknya nggak buka FM deh. Ntar lu gua lagi nanya nih si Iden Raya lagi main guys. Leo optional jadinya kalau bawa Santana aja. Kalau Hyuga yang out bisa banget. Cuman nggak tahu ya sekarang ya. Menurut gue karena sistemnya orang-orang jarang yang bawa startup berlebihan ya. Kayaknya sih better Hyuga dulu sih yang main duluan guys. Jangan terlalu banyak totem. Minimal sih satu dulu aja guys totem. Ini juga jatuhnya si Freshester ini totem sih. Di Discord udah rame. Iya, cuman gua nggak bisa sambil Discord, Trey. Gua nggak bisa sambil Discord. Ntar suaranya pecah. Belum akun DBA, Hino OP banget. Gas. Langsung aja Tsubasa Indo.game, guys. Ini sih kayaknya tim terbaiknya Hino gini sih. Ini Hino di sini, ini Santana boleh di sini atau di sini terserah lah ya. Ini udah enak banget informasinya kayak gini nih nanti nih.
Bisa jebolin Ken gak Bang Hino? Bisa kalau ground ya. Tapi kalau high ball itu 50-50 sih. Bisa jadi master catcher-nya nyala, tapi kalau dari segi stat masih kuat banget. Oke, kita gacha next dream dulu ya, guys ya. Aduh, roomnya berapa ya? Si Nadib nggak info nih. Gue mau pengen nonton ini. First catch tuh, first catch pasti goal guys. Nih ya perbandingannya ya. Gue kasih lihat lagi guys. Ini Ken, ini Salinas ya. Ini Hino. Nah ini kita ganti statnya jadi Ken ya. Ken itu di angka 696 ya. Meanwhile si Hino 705 guys. Hino itu lebih OP daripada Santana sama Hyuga guys dari segi shot ya. Lebih OP, lebih kuat, lebih powerful. Jadi si Hino bakal ngebantai si Ken sih seharusnya ya kalau bone sama ya, karena dia posisinya di first shotnya udah pasti bisa goal. Terus abis itu ada stamina killer yang bikin give everything-nya makin boros ya. Menurut gue sih bakal efektif banget si Hino sih guys. Beli DB-nya di akun DB yang terpercaya di subasaindo.game ya guys ya. Udah review char ND kah? Tadi siang udah. Nanti dilihat aja videonya guys. Nah kita gacha di sini aja langsung deh. Si Nadib belum bales nih. Yang tahu roomnya siapa ya? Kita gacha dulu aja lah di sini guys. Nih, tapi dua unit ini sampah banget sih. Justru yang bisa jebolin tuh malah justru ini guys, si Buster Hawkshot ini ya. Ini low ball yang good. Sumpah sih sampah banget sih guys ini unit-unit ini ya. Tapi kita tetap gacha lah ya. Karena gue mau pengen review Robby-nya ya. Nggak bahas formasi baru Bang, ND 20%. Itu harusnya sih teman-teman udah pada tahu ya. Soalnya gue di sini analisis pemain aja sih. Katanya pensi, ternyata pensi 1 hari. Ya udah Jafar. Bye bye. Kamu masuk ke 24 jam ya. Robby enggak ada skill dribble, Bang. Fuck. Emang iya? Belum ada, Jeff masih menunggu. Ah. Bola susah, Bang. Hino yang paling bagus ada di player limited. Coba lihat probabilitiesnya, Jeff. Apa? Kenapa probabilitiesnya? Duh, nge-lag lagi. Hei, abis slotnya. Kita buang-buangin dulu lah. Lihat rate off aja. Gimana Jeff, Klopp nggak latih Liverpool musim depan? Apakah Gerrard yang gantiin Xabi Alonso? Insya Allah. Gas, masuk. Banyak unit limit. Kembalikan gacha ND step 3. Emang step 3 ya? Step 4 nggak sih? ND nggak pernah step 4 anjir. Nggak pernah step 3 anjir. Step 6. Oke, kita lihat ya. Probabilities. Ini boleh deh di sini. Oh iya di sini. Oke. Wah, Konsawat. Anjir, pemain limited di sini semua, guys. Robson, Zino, Leo. Anjir, gue pikir Mateo ijo, cok. Anjir, gue ngeliat Mateo. Wah, kok ada Mateo ijo, anjir? Giorgi, Salinas, Napoleon, Grande, Senaldo. Nih tadi siang gue dapat PR ini guys. Gue juga bingung aja tiba-tiba dapat PR Debon ya. Yumikura, Won Junren, Santana limited, Sawada, Lee Clayford limited, Margus limited. Anjir limited semua, coba bener. Wah, ini cards yang ngebusan apa ngebus Nader ya. Gila ini banyak banget anjir. Ini juga limited. Ini limited juga.
Galvan limited juga. Gila ini banyak banget yang limited, bre. Yang terbaru sampai ke probabilitiesnya itu ini tadi Misaki Mythos gue dapet nih. Gue Misaki Mythos tadi dapet ya. Gue juga kaget juga anjir. 0,001% gue dapet Misaki, guys. Oh paling jauh Victorino ya. Sekarang kita gacha aja semua limited. Ini strategi baru klub. Bang, pemain Tenacity itu apa? Tenacity itu staminanya walaupun udah hampir habis masih bisa pakai semua skill. Jadi itu enaknya Tenacity. Let's go. Koki banget anjir. Strategi baru klub. Tahun depan Ipul bersama Eri Ten Hag. Alah, tidak mungkin. Sabir ke Real Madrid, Bang. Emang udah here we go? Kan belum. Dulu sempat 3 step waktu Awizino, Jeff. Tapi itu kan guaranteed biasa kan, bukan guaranteed banner kan. Coba lihat stat Misaki Mythos dong. Waduh, stat Misaki Mythos udah hancur, bre. Nggak usah diliatin itu. Statnya udah jelek banget itu. Lihat Misaki Mythos-nya. Kenapa kalian pengen lihat Misaki Mythos, Cok? Ntar. Gue tuh tadi tuh dapetnya di mana ya? Oh iya, di grup ini sih. Oh, ini dia nih. Eh, mana sih? Tar lo, ntar. Nih. Nih statnya nih, guys. Buat yang nanyain statnya ya. Tuh. Statnya no. Ini Misaki Mythos nih. Awizino yang ND Lombardia bukan Inter Milan. Lombardia, Inter Milan sama aja, bre. Yang Inter Milan maksudnya official kit. Mending yang ND sih, Next Dream sih. Ya timbang penasaran kok dinamai Misaki Mythos. Karena ya probability-nya 0,001. Jadi makanya dulu disebut Mythos karena probability-nya sangat tidak mungkin untuk orang dapat gitu loh di gacanya. Jadi kalau misalkan ditanya ini bagus apa enggak? Jelek banget, guys. Jelek banget. Tuh Jeff langsung 3 langsung nih USSR gua rantit. Oh iya. Langsung ya. Gua malah dapat naturalisasinya. Kita lihat guys, dapat Misaki lagi enggak nih? Keren. Iya emang keren sih, cuman statnya jelek guys. Kayak enggak guna anjir dapat gitu. Mau nanya Hino DF jadi worth it apa enggak? Worth it lah. Shotnya lebih kuat daripada Hyuga sama Santana guys. Gue pernah dapat ini, aku lupa kapan dapatnya. Kalau kalian pernah dapat, berarti kalian hitungannya hoki banget, guys. 0,01% probability-nya, bre. Oke. Nah, belum ada. Cuma minus aja pertama kali banner ending nggak include char ending limited lain. Oh iya, pantesan tadi nggak ada ya chart limited ya yang end next stream ya. Artinya kayak DF ada bayangan di belakangnya, betul. Tapi itu dulu OP sih, cuman sekarang udah nggak kepake karena nggak di revamp. Maaf guys, minum dulu. Beli DB enaknya pas kapan bang? Menurut gue sekarang enak sih. Gunanya buat ke pamer ke streamer pas lagi review. Boleh juga sih. Bang, akun Tsubasa Mythos laku nggak ya? Ya pasti laku lah. Tsubasa Mythos, Flag Indo udah pasti laku guys. Hino harus bagus. Hino bukan harus bagus. Hino memang bagus guys. Hino memang bagus. Lebih kuat daripada Santana sama Hyuga. Itu udah gua rantit. Momentumnya lebih kuat. Tapi lebih kuat si Hino apa Napoleon shotnya bang? Jelas masih jauh Napoleon.
Gacha skin AOT enggak? Enggak. Karena skinnya jelek. Dan momentumnya itu gede banget, betul. Lebih metal Tsubasa dengan shot Phoenix and Golden Duo shot. Ya Allah. Step 9 bau juga lagi, babi lah. Jualnya di mana, Bang Jeff? Jual apa tuh? Jualnya di Facebook sih, rame yang jual. Heran pakai celana. Tuh, bodoh sih anjir AOT. Klub maksimalin wajib limit rilis level untuk Hino. Napo masih yang ter-OP kalau nggak lawan Salinas. Kalau dari segi shot, Napoleon masih paling OP, guys. Napoleon, tunggu full review sama Bang Jeff dulu, soalnya pengen beli akun gacha tapi takutnya nggak worth it. Soalnya kan masih baru beli akun CTDT, masih kosong unitnya. Betul sih. Betul. Nunggu Dreamfest bulan ini aja, lihat aja rate up-nya siapa. Bang, gacha Fanny Mikasa. Nggak mau. Buat apa, guys? Gacha skin, anjir. Mending kalian tuh duitnya buat investasi, cok. Gua walaupun YouTuber ya, gua nggak ada minat sama sekali, anjir, gacha sampai 1.500.000. Karena masih miskin, guys. Kalau gua setara YouTuber-YouTuber lain, mungkin gua iya-iya aja kali ya. Itu kalau bener-bener kalau kalian bener-bener eventnya top up, guys, itu bisa sampai 1,5 diamond. 1,5 diamond itu harganya sekitaran 1,5 juta. Diamond enggaknya, bukan. Diamond tuh bisa sampai gue lupa deh, diamond sampai berapa? Sampai 6.000 bisa, jadi 5.000 6.000-an, guys. Nah, itu harganya 1,5. Jadi buat kalian yang mau pengen gacha Mobile Legend, aduh, 1,5 juta, guys. Mending beli akun DB, betul. Mending beli akun DB, cok. Mbak, lawan Napo di mashup aja sama Toram, betul. Gacha FIFA. Robby sih nggak sih, guys, sampingnya, guys. Gila, semua akun gak ada satupun yang dapat Robby, cok. Terus gue reviewnya gimana, babi? Kelap anjir. Astaga. Robby-nya belum dapat, guys. Robby-nya belum dapat. Gue semua akun kagak ada satupun Robby, cok. Mana ya? Ini bukan Robby, ini Kelly, guys. Kalian tuh, gue udah habis review, gue udah tahu posenya. Yang kayak Rivaul itu Robby. Aduh. Gimana, guys? Ada yang punya Robby nggak? Yang keluar Brolin anjing, bukan Robby anjing. Aduh, gimana ya? Netizen tertipu karena mereka berdua bukan dari Inggris. Tapi Fake Dancer dapat dua-duanya, Bang. Enggak. Fake Dancer enggak dapat dua-duanya deh. Hah? Fake Dancer maksudnya akun lain ya? Oh iya, Brolin anjing, itu ingetnya Robson. Robrilon itu pinggirnya. Mungkin ada yang gacha nih, Bang. Gak usah digacha, Bang. Fake Dancer damper. Fake Dancer. Fake Dancer, kalian tahu dari mana, guys? Gacha lagi demi viewers. Grobby lebih laki daripada Kelly. Tadi dia FM lawan Endgame. Fake Dancer. Akunnya siapa? Akunnya di sama siapa ya? Kayak udah di giveaway deh. Fake Dancer siapa yang punya ya sekarang ya? Wah, gue lupa lagi. Pitin aja, Bang. Lu ngomong kayak kontol, tau? Enak banget pitin anjir, gacha. Ini udah segini banyaknya nih. Terus gue ngabisin cuman buat dua orang tolol. Tidak. Makasih ya, guys ya. Kecuali ini Hino ya, baru saya pasti all in ya. Kayaknya udah di giveaway tapi belum ganti nickname. Iya, kayaknya udah di giveaway deh akunnya. Siapa ya? Gue lupa aja saking banyak yang ngasih ke akun ya. Lalu nih, gimana nih Indonesia lawan Iran, guys?
Ah, guys, Indonesia lawan Iran dulu lah yuk. Indonesia lagi mempertaruhkan juara 3, guys. Doain ya. Indonesia lagi mempertaruhkan juara 3, guys. Kita lihat match-nya dulu. Jeff GM ada di chat. Ya, ini gue lagi masuk nih. 50 dB lagi nggak sih? Nggak lah. Ngapain anjir? Udah lah, nggak usah di-review lah ya. Robby ya, guys. Ya. Nggak ada yang dapet, guys. Emang babi klub ya, cok. Bang, ini udah di-breakdown. Udah, silakan mundur ke belakang ya. Indo menang. Bismillah, guys. Indo menang. Ini juara penebutan juara 3 ya. Biarkan channelnya di review sebelah. Iyalah, udah channel sebelahnya. Live streaming Indo versus Iran aja. Emang Indo lawan Iran sekarang, guys? Bukannya Indonesia U20 yang main ya? Apa sih anjing? Gak jelas. Gak ada, coy, Indonesia versus Iran. Adanya match yang uji coba. Good luck, Bang Jeff. Thank you, Andreo. Lah, kan lu yang main ya? Line up hari ini New Prospect Community Indo. Yoi. Isinya bukan player IDN Raya full, guys, ya. Bang, mau nanya. Mau nanya unit yang biasanya pas lagi di banner OP siapa ya? Bang, mau nanya unit yang biasanya pas lagi di banner OP siapa ya? Apa sih ngomong? Maksudnya apa sih anjir? Bang, mau nanya unit yang biasanya pas lagi di banner OP siapa ya? Pertama pertanyaan gue, banner apa? Yang lu maksud apa? Nanti gue bingung nih anjir pertanyaannya. Masih gak percaya kemarin malam bisa lolos, Jeff. Itu miracle banget sih. Gak ada anjir, gak ada apa tuh. Di banner sekarang. Di banner sekarang yang OP siapa? Gak ada yang OP! Itu dua orang gue dongo anjir. Sumpah, itu dua orang tuh gak ada yang pantas digacha, guys. Nih, lu lihat momentumnya deh. Ini si Kelly Eagle. Noh, skill setnya cuma 4. Dribble. Anjir, ini gak ada yang bener anjir, sumpah. Ini apa, cok? Ini penghinaan anjing. Nah, sekarang lihat yang satunya lagi tuh, si AD-nya lah, apa siapanya lah. Tuh, sama bodohnya noh, lihat noh. Kagak ada dribble. OP bang animasinya. Lebih OP MS, guys. 2 MS masih lebih OP. Ini lu bayangin si yang Robby kagak ada dribble-nya, coy. Gimana cara dia dribble bola, goblok klub. Sumpah klub aneh banget sih. Iya, mending lu gacha di Hino deh. Udah sumpah, ini banner baru gak ada yang bener aja. Tololnya setengah mati aja. The real orang tolol aja kalau gak. Trio MS Deng sama Izawa revamp licik step 9. Pernah kebayang gak lu dalam hidup lu nonton India versus Syria, Palestina versus Hong Kong, Jordan versus Bahrain, Kazakhstan versus Oman full 90 menit dan semuanya bikin deg-degan anjir. Kebayang lah. Tapi gua gak pernah kebayang sih. Kalau jualan skill set mungkin mending itu banner. Iya, ini banner kagak ada skill set. Makanya guys, kalian kalau mau pengen gacha banner mending nunggu review gue dulu deh. Parah ini ini sih drill kagak ketolong, guys, unitnya. Bener-bener gak ketolong sama sekali anjir. Untung gak jadi gacha ND, perspektasi anda mau build Euro jadi terbuang sudah. Iya cu, padahal gue mau pengen gacha Euro, pengen build tim Euro, malah jadi ancur anjir.
Banyak kalau Musius Sion Santana bisa sampai 140k padahal enggak bawa pemain startup. Berarti dia banyak inspire itu. Halo, halo Dimas, Club Bego. Bang, lu kapan mau build akun DB baru? Kita coba buat kali ya, Aji ya. Besok kali kita coba buat ya. Dari gacha Hino ya, kita coba buat ya. Gacha Hino sama Toram ya. Boleh deh kita buat nih nanti akun DB, guys. Ntar kita buat deh, kita lihat ya progresnya bisa bagus apa enggak ya kalau di akun DB sekarang. Klub haram tolol goblok. Tapi gua akuin lu keren sih, even lagi di kantor masih bisa luangin review banner up to date. Biar kalian tuh enggak salah gacha, guys. Gua tuh pas lagi ngantor tuh malah kepikiran nih kalau gue enggak up konten gimana anjir. Makanya gue pengen banget tuh cita-cita gue ya guys ya. Gue tuh pengen cita-cita gue tuh bener-bener full time YouTuber guys. Gue gak mau ngantor-ngantoran sih sebenarnya. Prospek akun DB untuk 6 bulan ke depan Jeff, Prianif. Ah boleh juga tuh ya. Bang ini nunggu apa? Ini lawan Indonesia versus Iran guys. Lagi mau tanding ya. Ino cukup Jeff berarti low dari DF hijau sama high dari BF biru. Ah itu pertanyaan bagus tuh. Hino tuh skill setnya tuh yang terbagus high ball apa sih? Gue juga tadinya mau pengen ngecek guys, lupa mulu. Oke, okay, thank you Yan. Guys, yang belum daftar IDN Raya Cup langsung daftar ya. Itu ada di comment pin ya. Masih kita buka pendaftarannya guys. Bang, Hansi Flick nggak nganggur tuh bang. Kayaknya bagus ngelatih Ipul anjing. Mending gue ngambil Sabi Alonso. Nah ini apa nih? Oh ini yang terkuat ya? Ini high ball terkuat kah? Ini low ball terkuat harusnya yang ini sih. Nah iya 542. Ada twister step. Ini apa nih high ball ini? Oh enggak, ini ground shoot. Oh ada jumping tornado shoot ya, tapi 526. Iya nih, kayaknya harus yang di biru guys. Halo, halo Huda, siap-siap main ya. Hino kapan keluarnya? Nanti tanggal 31 guys. Wajib tuh colok twister tuh. Mending Margus apa yang DF? Mending Margus apa yang DF? Margus, mending Margus lah. Kalau mau YouTube fokus YouTube syarat jangan hanya satu game. Betul Imam, gue pengennya gitu. Cuman kalau sekarang ya nggak bisa. Klub relain ke Barca, nggak mungkin cuy. Dia bilang rehat kok, ada interviewnya. Yang biru ini ya. Oh, lebih gede yang biru yang limited. Ini 532, yang ini 539. Beda ya. 539 yang itu tadi 532. Beda 7 doang sih momentum ya. Nobar live club nggak? Pasti nobar lah. Maksudnya mending Margus Enif atau Hino DF baru? Mas, dua-duanya sama-sama bagus sih. Cuman pasti lebih bagus Hino. Soalnya Hino bisa ngedribble sama ngepassing lain-lain ya. Ini apa nih momentumnya? Double speed tornado dribble nih, fall tingkat fallnya gede banget nih anjir. Tapi boleh sih guys, high ball-nya dari yang ini aja sih. Ini kan lumayan sering keluar kan Hino-nya. Cukup nggak tuh kalau colok dev yang biru? Harusnya sih cukup sih bre. Cukup. Colok aja sih. Masih bisa jebolin Muller ini, tapi lawan Ken agak sulit. Gol ketiga Irak pas lawan Indo persis kayak tendangan volley-nya Hino cuy. Waduh gue gak nonton lagi. Hino lebih fleksibel, kalau Margus lebih enak buat shot di... Iya betul. Kalau lebih kuat ya jelas lebih kuat Margus guys. Cuman si Hino tuh lebih fleksibel. Itu doang sih. Berarti low ball-nya dari yang ijo, high ball-nya dari yang biru ya. Kita nunggu Indonesia versus Iran dulu guys ya. Perebutan juara 3 guys. Kira-kira DF temanya apa? Temanya? DF temanya apa? Kok tema sih?
Kelly sama Robby sama tololnya sama gobloknya sama Harun. Kurang suka Hino ini soalnya gak ada pasif pump. Tapi dia DFGK killer loh, setara Santana dia. Lebih bagus dari Santana malah. Bentar guys. Teman Bang, kok tema? Oh, lu bilangnya tema tadi. Temennya siapa? Maksudnya red up-nya ya? Kalau red up belum keluar, Bre. Tapi kemungkinan bakal Nita ya. Hino lebih fleksibel dipakai sekarang karena HA-nya bagus. DF Hino itu hari Rabu, guys, kemungkinan. Hino hari Rabu depan. Gue juga bingung sih ya, kenapa udah diinfoin sekarang ya, padahal baru keluarnya nanti hari Rabu loh, sayang banget sih. Nanti klub live-nya jadi apa gitu. Wah, udah mulai gini guys. Udah mulai nih guys. Dana Napo BP perlu gacha gak ya? Enggak sih, gak disaranin sih. Napo lebih OP soalnya. Cuman ya lu mikirin lagi FW yang lainnya bisa bawa bola buat Napo gak? Kalau si Hino itu bisa ngebantai si Toram, bisa ngebantai si Izawa kayaknya sih. Soalnya gue sering banget ya nemuin ya, Santana dribblenya bisa lewatin si Izawa guys. Itu gue sering banget nemuin. Dan Hino setara dribblenya sama si Santana ya. FWA nya Hyuga, Napo, Santana. Oh, itu udah bagus sih. Udah bagus berarti, Bre. Oke, ini game pertama guys ya, Indonesia versus Iran. Kalau Margus gimana bang buat scorer doang? Margus bagus. Margus lebih kuat shotnya daripada si Hino. Hino warnanya apa bang? Baru join merah. Konnichiwa. Tim Euro guys. Gue nggak salah lihat. Gue gak salah lihat ini. Pakai Margus jadul anjir. Flag Indo, iya Flag Indo only. Buset. Main Euro full guys. Berapa ini bonnya? 90. Kalau beli akun DB di banner worth it gak bang? Beli akun DB di banner worth it gak? Beli akun DB di worth it. Di banner. Akun DB kan gak ada di banner, Bre. Indo siapa yang main, bang? Ini Tama ya. Ini yang main si Dancer deh, kalau gak salah. Mungkin Yandri bisa tahu ya. Ini siapa nih yang lagi main? Oke, dilewatin Toram. Nah, cakep main sapinanya. Oh, ini Diki guys. Diki yang mainin aku Tama ya. Selain KS baru bang, udah kegeser aja. KS baru bang, udah kegeser aja. Maksudnya kegeser apa? Red up DF di Hino kira-kira siapa mas? Kira-kira bakalan si... Wah, keblok. Kena dong.
Kira-kira bakalan Nita DF. Beli akun DB banner sekarang worth it nggak bang maksudnya? Oh, worth it aja sih selama masih ada banner di Dream Collection ya. Kalau lu gacha sebelum Dream Collection ini kurang sih. Buset, ini bonnya gede banget sih. Ini benar-benar maksa banget loh guys. Tim startup. Totemnya segambreng, iya maksa banget ini. Wah. Manual defense yang sangat baik di sana dari Densuri guys ya. Dilewatin guys. Dimundurin. Habis itu dia mikir, wah gue bisa trap nih. Nice. Oke, lewatin. Weh! Wah! Oh, parahnya bisa kena aja. Bang, emang kalau di subs bisa on bone-nya ya? Bisa. Gitu-gitu endgame pernah kena bantai sama totem bejibun. Sebenarnya sih tim totem tuh efektif enggaknya tuh tergantung sih. Nah ini nih. Bang lu Densur sama lu jagoan mana? Jagoan gua jelas 100%. Pede banget gua nih. Enggak guys. Jagoan Densur. Lo ini banyak player meta padahal ya, tapi dia pakai dua pakai apa anjir? Gila ini maksa banget sih timnya guys ya. Ini maksa banget gak sih? Harusnya sih dia bakal masukin Pierre ini. Gak mungkin gak masukin Pierre anjir. Bisa gak ya dia masukin si Pierre ya? Pierre berarti harusnya gantiin Tiger sih. Taruh di tengah abis itu. Harusnya ya. Anjir pakai forcible doang anjir. Ini maksa banget timnya anjir. Endgame waktu itu 8 totem euro Muller 3 HS merah itu Muller tembus 106 kok enggak salah. Buset. Bawa bolanya gimana anjir? Siapa yang bawa bola itu kalau kebanyakan totem? Ini perebutan 3 besar bukan Bang Jeff? Ya, betul. Ini perebutan 3 besar Indonesia lawan Iran ya. By the way, jangan lupa guys, pendaftaran terakhir IDN Raya hari ini ya. Besok ada tetap dibuka sih sampai tanggal 28 ya. Jadi buat kalian yang belum daftar, langsung daftar aja guys, masuk ke waiting list ya. Colok Wantu bareng Yuga worth it nggak mas? Worth it banget lah. Cuman Wantu bareng Yuga itu ya susah. DC selanjutnya Gentil kali ya. Bisa jadi. Yo menang yo. Oke, bola dari Densur. Oper-operan, masih beroper. Nice, bagus. Mulai gamenya kapan bang? Mulai game apa? Ini kan lagi main. Modal passing dari Tiger Ben gak ada yang bisa nge-stop. Anjir, maksa banget sih tapi. Anjir nih dari tadi RNG-nya. Gak pernah lihat DF Santana Club. Santana Club emang belum keluar lagi sih. Mulai GO, IDN Cup mulainya nanti satu depan pertandingannya. Kendali Tiger doang langsung kasih ke dua ke KS, gua dapat 2 atau 3 gol lah. Itu lawan aja. Anjir maksa banget ya. Tapi efektif ya. Ini mah gampang banget ya Densur harusnya ya. Dia defendernya banyak banget yang totem sih. Ini udah ada Schneider nih. Udah ada Napoleon nih. Michael bukannya ada versi klubnya. Santana yang dimaksud. Aduh dikasih high ball-nya. Sonda.
Aduh, nyakit banget nih. Gue ngeri capek sendiri aja nyari high ball. Nyari low ball. Baru dapet low ball ya guys. Gue ngeri udah abis banget gitu loh staminanya, jadi gak bisa jebolin takutnya ya. Bone 87 Muller. Untung aja gol ya guys ya. Pasar ter-OP sekarang siapa bang? Ter-OP sebenarnya sih Tsubasa OP sih, tapi kalau dari segi stat si Sester merah. Main terobos aja gak sih? Ini untungnya gol ya. Nah nih passingnya Sester tuh, lihat tuh 122 ya. Tsubasa biru paling OP. OP karena ada chance maker, tapi kalau dari segi stat masih menang si Sester merah itu. Wah lewat dong. Lah yang dapat. Yang dapat soda. Ini bisa dibully sih. Bisa dapat sih. Balik ke Roberto hijau kalau nggak ada intercept. Musuhnya cupu anjir. Maksa banget. Anjir lo bol doang gak dapet-dapet tadi sih. Nice, Dancer udah menang guys. Dancer menang game pertama ya. Lawan Iran bantai gak sih 5-0? Lawan Iran harus wajib 5-0 sih. Dancer ngepur mode review. Menang guys, aman. Game 1 menang ya si Dancer ya. Musuhnya terlalu mudah. Nice. Lanjut match kedua. Siapa dia? Match kedua. Buda atau si Andrew ya? Ntar kita lihat deh. Buda atau Andrew nih. Oke, Dancer menang. Anjir 22 passing. Ini dari Iran 1, 2, 3, 4. Yang dari Iran nih dari ULT semua ya. ULT itu klub mana anjir? ULT. Nandif mungkin ya. Diki Dancer lagi mabok. Oh ini Diki nih. Tadi Dancer apa Diki sih yang mainin Om Tama? Diki. M2 yang main siapa? Bang Jeff main nggak? Enggak. Ini yang main tim baru semua guys. Iya bantai aja. Soalnya kalau lawan Iran beneran timnas yang kena bantai. Iya timnas menang lah lawan Iran lah. Ini kita menang guys. Kita bantai Iran nih. Di real life kan kita dibantai ya 5-0 ya. Kita bantai di sini 5-0 juga. Tapi gue gak main ya guys untuk hari ini ya, karena beri kesempatan ke yang lain ya. Oh Nandif yang, ini Andrew ya nih. Ini Andrew nih. Lagi pakai ID-nya Nandif kemungkinan dia. Atau mungkin si Nandif duluan ini. Kita bantai di sini 7-0, gak bisa. Lawannya 5-5. Pernah ketemu Majid di rank lumayan. Next dev apa bang? Next dev Hino, Hino Dream Festival. Next dream. Pembahasannya udah ada di video depan ya, langsung aja dilihat guys. Ini si si Nadif apa si satu lagi ya? Si Andre apa si Nadif ini? DF tuh tiap kapan sih bang? Tiap akhir bulan. Gas Club, revamp DF yang klub lah. Harusnya sih ya. Gue berharap Levin sih di revamp sih.
Oke. Langsung es padas ijo anjir. Oh, timnya normal nih ya, bukan tim startup ya. Kangen Sasaki ngomong das ganda. Sasaki sudah bahagia guys di OPBR. Kok di rank banyak banget yang pakai Roberto di FK? Karena Roberto yang biru itu ngasih 4% ke Japan sama Latin. Kangen Levin gue bang, udah gak pernah nongol lagi di rank. Kalau gue yang pernah jadi yang jadi pemain dinas waktu itu gue bakalan nangis ya, apalagi kalahnya lebih kosong. Ah enggak lah, itu percobaan. Oke, Matsuyama versus Misugi. Levin SDF atau Levin Munchen biru? SDF dong. Berharapnya di revamp. Nice passing. Akai DC revamp masih OP kah bang? Enggak, udah kurang. Bang kalau ikut tur tapi masih pakai banner lama ke bantai nggak sih? Masih lah, ke bantai lah. Semoga menang lagi, amin. Ayo, ini menangin lah. Langsung aja bro. Shooter. Gameplaynya bukan Adip tuh, kayaknya si Andrew sini guys. Ya malah mesin. Kayaknya sih kayak Adip sini. Bukan Adip si Andrew ya. Kalau di anime Jepang striker cuman Hyuga sama Nita doang ya. Sisanya pemain tengah semua. Ada Sorimachi, ada Tachibana duo. Berusaha mencari low ball. Nah, low ball. Let's go. Ayo Andrew. Iran lagi nurunin cadangan, kayaknya intinya lagi siaga perang. Buat apa anjir siaga perang? Cerdas. Emang dasarnya game solo lah guys ya, susah guys. Oke, bagus, mundur ke belakang, cover sana. Oke, match up. Oh, dribblenya yang lewat ya. RNG Kon. RNG tai kotok. Yah, mental. Udah berapa dok daftar orang yang di Den Cup? Udah 100 orang, guys. Sekarang kita lagi nambahin waiting list ya. Wah, tebakannya bener dong. RNG lagi rusak nih bang. Harusnya sih masih bisa nahan ya, Santa apa si Muller ya. Oke, baru critical putih untungnya ya. Ah ini harusnya masih bisa ketangkep sih. Ya harusnya masih bisa tangkep guys. Untung bukan RNG di musuh itu ya. Kalau gol nyesek juga anjir. Oke masih babak kedua, aman. Masih bisa probability chance golnya jauh. Dia bakal pakai Sano nggak ya? Sano tuh, oh Japanese low ball dong ya. Nah ini nggak ada low ball ya? Nita nggak dibawa anjir, baru sadar gue.
Ini dia bawa Sano tapi gak bawa Nita, buat apa anjir? Andreo, lu gimana sih? Espadas hijau buat apa? Buat full power gauge up. Leo masih OP gak? Gak OP, tapi ada startupnya jadi bagus. Udah berapa orang yang di Marwan di daftar di Marwan Toto? Marwan Toto aja. Oke, babak keduanya. Espadasnya kabur aja. Santana versus Tiger Brand. Dikasih lewat ya. Kangen Bang Jeff rank. Nantilah pasti ada rank lagi. Wah, ini bisa goal nih guys kalau kayak begini nih. 85%. Ini baru bisa goal ini. Oh. Ya, ini bisa gol. Ini bisa gol ini. Oh, tapi rainbow anjir. Halo Gazela. Dikasih rainbow ketangkep ya untungnya. Oke, nice. Gak lihat bang, gak lihat. Oke, keblok. Labelnya masih ada tapi ya. Cara mainnya bukan Nadif sih. Ini udah Andreo banget ini. Nadif gak gini mah cara mainnya. Wah bahaya. Ini Santana bisa ngelewatin loh. Santana bisa banget ngelewatin si Izawa anjir. Bisa banget malah. Hello Angel, welcome. Kenapa dia pilih itu ya? Skill skillnya. Anjir, yang diandelin Matsuyama terus ya. Ini bisa diintercept loh nih. Nah kan, musuhnya ngepur. Nadif jarang match up, betul. Stamina nya juga habis ya. Oh tadi maksa, kalau maksa stamina nya habis ya. Ayo dong, ini gampang lawannya sih harusnya. Terlalu maksa ya tadi ya kalau di match upin ya. Santana Izawa. Andreo kenapa cok? Itu udah anjir, udah menit segitu. Kenapa dia keluar anjir? Kenapa ini? Nih, enggak, gue lagi nanya si Andreo kenapa ini. Lagi dicek ya. Oh bukan Andrew ya, ini siapa yang main berarti? Sorry, bukan Andrew. Oh Adiatma guys. Andrea Adiatma yang main ya, bukan Andrew ya. Andrew nanti pakai Toshi ya. Tadi yang pertama Diki ya. Nggak enak buat musuhnya sih. Oh sorry Andrew, gue kira ini loh. Gue baru lihat nih.
Adi Atma, kenapa Adi Atma? Ada yang nelpon mungkin, mungkin sih ya. Ada apa bang? Nah itu sih, kenapa? Gue juga nggak tahu. Harusnya sih dibiarin sih. Ini lanjut ya? Kalau lanjut sih kayak kesannya curang ya. Tadi bolanya bola di siapa ya guys? Coba kalian mundurin deh, bolanya bola siapa tadi yang megang? Yang main Adi Atma, iya gue juga baru sadar guys. Sih nge-lag banget ini si Adi Atma. Bola Iran. Kalau bola Iran harusnya berarti di Iran ya. Jatuhnya nggak enak sih. Bolanya di kiper musuh. Enggak, tadi kayak lagi match up deh. Anjir, di dribble dua kali. Nice banget. Bisa gol sih, cuman gue ngerasa nggak enak aja itu. Siapa itu, bang? Itu anak dari Discord ya. Adi Atma dari subscriber guys. Match up begitu ya. Yang punya akun kah? Bukan, yang punya akun mah Nadif. Wah ini bisa jebol nih harus ini. Makirka. Emang harusnya tadi si Adi Atma udah gol ya guys ya. Cuman ada RNG. Berarti game kedua udah menang. Yang game ketiga yang main adalah Huda. Yang main Huda guys. Gak enak lama lawannya. Ya mau gimana. Berarti kita lawan ini Huda abisnya main. Kadang kalau ngepas pakai skill tapi defender gak kena kayak Zizaki tadi itu kenapa bang? Bisa jadi itu memang gak kena bolanya ke Zizaki. Atau bisa jadi pakai snake pass. Tapi tadi passingnya Margus ke Santana ya. Itu memang gak kena Zizakinya bre. Tadi menghindari Zizakinya sih. Sorry guys, lupa fair play di si Adi Atma. Lanjut next match 3 dulu. Gue mau masih diskusi buat match kedua. Kemungkinan Iran take win karena mereka posisi nyerang. Nah iya makanya. Tadi saya ingat gue Iran yang lagi megang bola sih. Kenapa si Adi Atma tetap lanjutin anjir. Nggak fair play ya. Masih live aja lu. Iya dong. Nah ini Huda ya guys ya. Huda yang main pakai ID-nya si bro... Bro Anggi sama Om Yos ya. Ayo, sisanya menangin dong Huda nih. Lawan ULT Spadis. Ini Spadis ini sering nongol juga sih kayak di ranked ya. Berarti lanjut ke match keempat. Let's do the game. Jadi match 4. Kita lihat guys, seberapa kuat nih Iran di sini.
Ini lawannya Huda masalahnya ini. Huda mantep cuy. Orang-orang baru semua ya. Toram Robson bagusan mana? Topsa atau Toram sama Robson bagusan mana? Dua-duanya bagus, tapi kalau masalah defender si Robson lebih kuat. Kalau the offense Toram. Time out-in Aslan. Aslan kenapa? Aslan kenapa? Kayaknya nggak kenapa-napa. Bang, bagi Discord stat unit dong. Adanya Telegram, bre. Bukan Discord. Gue sedih hampir nangis gara-gara ranked lost stream 3 kali. Tiga-tiganya lawan orang Jepang. Emang nggak ngotak orang Jepang. RNG-nya emang bagus sih. Jeff, nanti minta kirim line up buat yang Nobus Cup sama gue, Regis. Oke. Telegramnya apaan, bang? Ini Telegramnya ya. Telegram. Nice, Huda. Kiranya itu orang asli Iran kah? Betul, orang asli Iran, guys. Nah itu guys ya, link Telegram untuk informasi seputar Tsubasa ya. Itu lengkap banget sih di situ. Mau pengen ngeliat stat, mau ngeliat unit terbaru, info update apa nanti kedepannya ada di situ. Oke, 60%. Nice, sudah. Passingnya keren, anjir parah. Itu bagus banget tadi oper ke si Santana ya. Kemarin Arab, sekarang Iran, besok Qatar kah? Kebetulan sih ya. Koi, showa. Dan dribble dari seorang Misaki melewati Santana Super Dream Festival. Nice banget passingnya. Dia tahu Tsubasa bakal menang ya. Oh ya, Nepal kapan nih? Gue udah request berapa hari ya? Nepal apa tuh? Oke, quick step pass. Langsung ke depan gitu aja. Mamam lah. Wah, bahaya ini. 89% anjir bone. 89 gede banget sih, mohon maaf ya. Halo Fari, welcome ya. Gak apa-apa telat. Thank you udah datang, moderator. Sudah selesai. Gue cabut dulu menonton anime, boleh. Passingnya bagus. Wah. Lewat dan ini Santana bisa kena nih ya. Startup masuk bon kah? Startup masuk bon, enggak, beda. Kalau startup itu beda sama bon. Loh, kagak dioper ke Santana? Apa karena Santana belum ini kali ya? GG ngetrapnya. Nah ini nih, apakah Tsubasa bakal coba di 1-2? Ada Toram di belakang ya. Oke, tebakan nih si Huda bener sih. Udah jarang banget orang pakai Hyuga ya. Jarang sih. Santana offside. Loh, harusnya dribble apa harusnya 1-2? Apa tackle ya? Wah. Bagus anjir ini si Spadis CF ini, Cok. Dia bakal oper Santana sini.
Harusnya sih gak offset ya, kalsnya masih beda tipis sih. Atau jangan-jangan masih belum hidup. Ini siapa yang main? Ini Huda. Soalnya orang-orang tuh jarang pakai ini juga karena pengen main startup ya. Ini harusnya bisa gol. Kecuali critical rainbow ya. Ini FM antar IDN apa gimana? Ini perebutan juara 3 IDN Raya versus Iran. Kan kemarin kan yang menang kan si ini kan Hong Kong sama Perancis kan finalnya. Kita gagal ke final guys, sedih sih. Cuman gak apa-apa lah. Kita lihat apakah waduh ini ada apa cok, masa keluarnya pas lagi ditendang anjir. Itu harusnya gol sih. Kok kacau ini anjir. Ada apa ini dengan yang lain-lain ini? Ya di hey-in tuh. Itu harusnya gol sih. Iya, kalau jadi gak gol itu. Iya, makanya udah kedua kalinya anjir. Gimana nih bilangnya berarti? Anjir dia masih pakai yang merah-merah buat bon ini. Kok begitu bre? Gue gak tahu sih. Gak fair. Iya makanya gue juga bingung ini kenapa. Mungkin Huda sinyalnya jelek ya. Kita gak tahu kondisinya gimana guys. Jadi 1-1. Nah iya berarti 1 lawan 1 ya. Bacot Yohanes. Sabar Yan, sabar Yan. Jangan emosi, jangan emosi. Memang viewer ini nggak tahu diri, cok. Bukan kita cabut, bisa jadi ada kendala kan sinyal atau apa. Nggak paham, nggak usah komen, mas. Lo diomelin lo sama Yandri lo. Halo, Krengzi, welcome. Harusnya sih ganti room ya. Harusnya ganti room terus habis itu main dari ulang lagi dengan posisi 1-1 sih. Kayak server Indo lagi down dari tadi sore kelarin CR aja jadi lama relog terus koneksinya. Mungkin ya. Soalnya udah dua kali nih dari player Indo dua-duanya. Diulang gak sih harusnya nih? Si Huda belum ngulang ini. Oke, benar ya, harus ngulang guys. Harus ngulang ini. Kita menunggu dulu guys ya. Gue jadi pengen gacha lagi nih guys. Kita gacha aja dulu kali ya. Gue pengen review Robby cuman gak dapet unitnya. Coba kali ya. Beberapa gacha Robby kali ya. Ikuzo, Tsubasa-kun!
Diskusi lagi kah bang? Kayaknya sih diskusi dulu ya. Aduh, gue kayak gacha deh. Gue pengen gacha review Robinya, cuy. Coba 300 DB aja. Nih, udah 100 Dream Ball ya. Ini 100 Dream Ball nih, guys. Ini menuju 150. Dapat Jeff, gas bang. Seratus lima puluh. Apakah ini penipuan? Ya Allah, ditipu anjir. 400 berarti. Nih 100 Dream Ball lagi berarti ya. 250. Anjir. Ada SSR tapi bukan. Dari 300 guys. Dah. Stop. Nih udah. Udah unitnya jelek. Gak usah di review lah guys. Babi lah. Banner sampah anjir. Gimana cara nge-reviewnya coba? SP-nya udah berapa? Udah berapa tadi tuh? 100 berapa ya? Ini mana sih yang lain nih? Kagak dimulai lagi kah? Duh, gue gimana cara review Robinya ya? Cara review Robinya gimana nih? Gak ada akun kita, guys. Gak coba keteng kah, bang? Keteng juga kayak agak impossible sih. Coba kita keteng kali ya. Dahlah, gas aja kali ya. Tapi nanti nggak bisa gacha. Gua ada Robby nih. Eh, mau dong Abed. Lu ada Robby, Bet. Mau dong Abed. Nih gua sekali lagi dah. Densur udah dapat dua-duanya. Itu akun udah di giveaway, guys. Efek Densur itu udah giveaway. Wah, ini kalau penipuan lagi awas sih. Hitin aja bang, balik modal lewat AdSense. Bapak kau, AdSense berapa satu video, cok? Cuman 50.000 anjing. Udah dapat SSR. Dadah, skip guys. Ini apa lagi nih bannernya? Agresif pas. DM atau WA? WA boleh sih. Boleh WA. Abet. Kira mau siapin akun baru, bang. Wah, ini kenapa lama nih ya? Waduh, gua udah agak ngantuk anjir. Gua kayak izin off dulu deh, guys. Gua udah gak kuat, cuy, perebutan gini nih. Sumpah gue ngantuk banget, cuy. 50.000 cuma dapat 15 DB ya. Iya. Istirahat dulu aja ya, gue istirahat dulu deh, guys. Sumpah gue gak kuat, cuy. Kayak gue stop dulu deh untuk ininya ya.
Oke guys, gue harus off dulu sih, gue agak ngantuk banget sih. Nanti mungkin bakal ada update lagi ya. Sorry banget jadinya nanggung gini ya. Nah tuh udah pada main tuh. Apakah lanjut apa gimana nih? Yaudah lah gue istirahat dulu ya, gue capek banget guys. Ntar gue kasih info deh kalau udah menang ya. Oke, sorry banget. Thank you banget buat teman semua. Nanti gue bakal update lagi untuk yang next ya. Thanks for watching and see you next week guys. Bye bye.